Kalian tahu nggak ini tuh makanan apa? Pasti tahu dong ya. Ini tuh salah satu makanan yang berseliweran banget di FYP aku. Jadi ini tuh namanya ciwang alias aci bawang. Cewek-cewek pasti suka nih ya sama makanan peracian seperti ini. Ini tuh dimakan anget-anget disiram pakai kuah segar seperti ini, udah nikmat banget. Simak yuk resep ya. Jadi pertama ini aku mau bikin adonan acinya dulu. Di sini aku pakai 150 gram aci, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur dan juga setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan air ini sekitar 500 ml. Kemudian ini kita aduk dulu hingga semuanya tercampur merata. Jadi ini dalam keadaan kompornya masih mati ya. Nah ini sudah tercampur merata semuanya. Kemudian kita nyalakan api kompornya. Cukup gunakan api kecil aja ya, sambil terus diaduk-aduk. Nah lama-lama dia akan menggumpal seperti ini, sambil terus diaduk-aduk sampai airnya ini menyusut dan adonannya matang. Nah ini juga sudah transparan seperti ini sudah cukup ya. Kemudian aku mau pindahkan ke tin wall. Kemudian kita taburkan daun bawang, seledri, dan juga bawang goreng. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita bikin bumbu kuahnya. Di sini kita tumis dulu bumbunya, ada bawang putih, kencur, dan juga cabai rawit. Ini untuk pedasnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Kita tumis bumbunya ini sampai matang. Nah ini jika bumbunya sudah matang, kemudian aku mau pindahkan bumbunya ini ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian tambahkan ada kaldu bubuk, garam, MSG, dan juga sedikit gula. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya, jika rasanya sudah pas, ciwangnya ini siap untuk disajikan. Selamat mencoba!